It's different, eh? Different tournament, different team, different people. But I'm happy with my players because they did a very good job. I think that we have to improve, but we did very well. Timnas Indonesia dikabarkan akan mendapatkan tambahan amunisi baru. Saat ini PSSI tengah memproses para pemain keturunan untuk memperkuat skuad tim berjulukan Garuda itu. Kedua sosok digadang-gadang bakal jadi bagian Timnas Indonesia adalah Ula Romeni dan Mauro Zilja. Nama terakhir bahkan disebut sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI. Kabar tersebut sebelumnya diungkapkan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Meskipun demikian, Arya enggan mengungkapkan identitas sang pemain, apakah ada dalam proses naturalisasi ini, ada sih tapi seperti biasa tidak akan kami beritahu, tidak akan koar-koar. Pokoknya adalah, dokumennya lagi kami siapkan, ujar Arya Sinulinga dari kanal YouTube-nya, Rabu, 21 Agustus 2024. Masalahnya adalah dalam proses ini, tidak bisa begitu saja sekarang diproses. Mereka harus ke Indonesia dulu melalui prosesnya, administrasi, dan sebagainya, sambungnya. Jika benar terrealisasi, kehadiran pemain diaspora itu tentu akan berdampak sangat positif bagi Timnas Indonesia untuk berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, siapa sosok Ula Romeni dan Mauro Zilja? Sama-sama berkarier di Liga Belanda, Ula Romeni berusia 24 tahun. Saat ini dia memperkuat klub ternama Belanda, FC Utrecht. Penyerang kelahiran Nijmegen, Belanda itu bergabung ke klub tersebut pada medio Juni 2023. Musim lalu, pemain berpostur 185 cm itu mencatat 18 pertandingan dengan menorehkan sebiji gol. Sedangkan pada musim 2024-2025, Ula Romeni dimainkan dalam 2 pekan awal Eredivisie dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Mauro Zilja kini berseragam FC Volendam U21, klub kasta kedua Liga Belanda. Mauro 2 tahun lebih muda dari Ula Romeni. Pada 9 November nanti, dia tepat berumur 22 tahun. Mauro Zilja pindah ke FC Volendam U21 per 1 Juli 2024. Pada musim lalu, saat berbaju NEC Nijmegen U21, striker berpostur 188 cm itu sukses membukukan 9 gol dari 19 laga sepanjang musim 2023-2024. Perbandingan nilai pasar antara kedua pemain juga menarik untuk diulas. Menilik Transfermarkt, Ula Romeni dibanderol dengan nilai pasar Rp13,91 miliar. Striker kelahiran 20 Juni 2000 itu sempat memiliki market value tertinggi pada tahun lalu. Ketika itu, harga pasaran Ula ada di angka Rp22,60 miliar per 23 Juni 2023. Sementara itu, untuk Mauro Zilja belum diketahui berapa harga pasar sang pemain. Dilansir melalui laman Transfermarkt, market value Mauro tak terdeteksi. Indikasinya kemungkinan karena dia belum masuk ke bursa pemain profesional untuk klub senior. Ula Romeni dan Mauro Zilja sama-sama memiliki garis keturunan Indonesia. Nenek dari pihak ibu Romeni ternyata lahir di Medan, Sumatera Utara. Mauro Zilja juga punya darah keturunan Indonesia dari sang nenek. Ibu dari bapaknya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Ula dikenal sebagai finisher mematikan. Tidak hanya mencetak gol, pemilik nama lengkap Ula Terhaar Romeni itu juga punya peran dalam membantu skema build-up di tim.
Dengan atribut yang dimiliki, rasanya ex-pemain Nijmegen itu cukup memenuhi semua syarat striker yang dibutuhkan Shin Tae-yong. Bagaimana dengan Mauro Sijestra? Sebagai penyerang, Mauro dianugerahi dengan kemampuan penempatan posisi alias positioning yang cukup baik. Memiliki postur tubuh menjulang jadi nilai plus bagi pemain kelahiran Zaandam, Belanda tersebut. Kelebihan itu tak jarang membuat Mauro Sijestra memenangkan duel udara dengan bek lawan, mengenal sosok Ula Romeri, calon naturalisasi yang diburu PSSI untuk perkuat timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, tekad Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026 terus membaja. Penantian panjang untuk unjuk gigi di panggung terakbat 4 tahunan besutan FIFA harus segera disudahi. Kini saatnya menunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia siap bersaing dan bertarung dengan semua lawan-lawannya, terlebih di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai mangsa pertama, tim Garuda berkekat meraih angka kala bertandang ke markas Arab Saudi, Stadion King Abdullah Sport City. Green Falcons yang ditukangi legenda Italia, Roberto Mancini, menjadi lawan pertama Jay Itzes dan kawan-kawan pada 5 September mendatang, hasil positif dari Stadion King Abdullah Sport City menjadi sangat penting demi menjaga asa melakoni laga selanjutnya kontra China, Bahrain, Australia, dan Jepang. Angkut Ula Romeni, beratnya laga yang akan diarungi tim besutan Shin Tae-yong membuat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus putar otak untuk mempersiapkan skuad sebaik mungkin. Sang Ketua Umum, Erick Thohir, bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, terus memburu pemain keturunan berbakat di seantero Eropa guna secepatnya dijadikan warga negara Indonesia, WNI. Dari sekian nama, Ula Romeni layak segera diangkut ke Jakarta. Ula Romeni memenuhi semua syarat striker yang dibutuhkan Shin Tae-yong. Masih muda, 24 tahun, Ula Romeni saat ini memperkuat klub beken Belanda, Utrecht. Ia jatuh ke pangguan raksasa Eredivisie itu pada medio Juni 2023. Musim lalu, tombak jangkung 185 cm mendapat kesempatan dalam 18 laga dengan torehan sebiji gol, reguler di timnas Belanda kelompok usia, sebelum diculik Utrecht. Kelahiran 20 Juni 2000 juga bersinar bareng klub negeri kincir angin lainnya yakni Emmen dan NEC Nijmegen. Selama masa baktinya di NEC Nijmegen, dari 2017 hingga 2019, monster bermata elang tersebut mendulang selusin gol serta 8 asis dalam 77 duel. Di Emmen, pemilik nama lengkap Ula Terhaar Romeni tak kalah paten. Selama musim 2022-2023, ia mengantongi 14 gol. Kegagalan itu bisa menjadi momen tepat bagi PSSI untuk membujuk dan meyakinkan Haar Romeni kalau jutaan rakyat Indonesia siap menerimanya dengan tangan terbuka, darah keturunan Indonesia, kans untuk mendapatkan sang predator terbuka lebar, karena Ula Romeni masih punya darah keturunan Indonesia. Nenek dari pihak ibunya ternyata kelahiran Medan, Sumatera Utara, Romeni dan keluarganya merupakan orang asli Belanda tapi neneknya lahir di Medan, Sumatera Utara, tulis akun Football Indonesia. Mengingat putaran ketiga kualifikasi sudah kian mendekat, tak ada salahnya jika PSSI gerak cepat mengangkut Ula Romeni ke Jakarta untuk segera diambil sumpahnya menjadi WNI. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.